adesso buono, si va. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما نافعا انزلنا علما نافعا زدنا علما نافعا. اللهم ألهمنا بإلهام الملائكة المقربين والكروبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك السبحة. Sekolah kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu kembali dan seterusnya. Agak lewat sikitlah malam ni kerana ada musyakah sikit di rumah, jadi saya cuba jugalah wisapa datang, wisapa mari jugalah. Jadi baiklah, berbalik kepada pengajian kita pada minggu yang telah lalu, masih lagi kita membicarakan bab yakni adab as-sahabah, yakni adab-adab kita bersahabat. Dan telah datang kepada kita daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis memberitahu tentang kelebihan sahabat tadi. Dan sambungan lagi daripada apa yang kita telah bicarakan pada minggu yang telah lalu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Maka kata al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, falihadha yajibu an yakuna lirrajuli a'da'un yubghiduhum fillah kama yakunu lahu asdiqa'un wa ikhwanun yuhibbuhum fillah ta'ala. Jadi setelah daripada kita menyebut daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ghazali membuat kesimpulan. Artinya, maka diketahui dengan hadis ini, hadis yang kita baca tadi, dan hadis yang kita baca pada minggu lepas, awsaku umral imanul hubbu fillah wal bughdhu fillah, yakni terlebih teguh ni sebuah pegangan tali iman itu, iaitu kasih kerana Allah dan benci pun kerana Allah. Jadi dipaham daripada hadis ini, kata Imam Ghazali, wajib bahawa ada bagi seseorang laki-laki itu seteru. Dah. Jadi kita pun berasa pelik juga, macam mana atas diri seseorang tu dia kena ada seteru. Sepatutnya seteru-seteru ni tak boleh, tapi kata Imam Ghazali, wajib ada bagi seseorang laki-laki itu seteru. Seteru mana? Yang membenci ia akan mereka itu kerana Allah Ta'ala, dengan sebab ia berbuat maksiat. Inilah hadis Nabi kata, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyin qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Betul? Jadi istinbat daripada hadis ni, Imam Ghazali buat tubik kesimpulan, kita kena ada dalam diri kita ni berseteru, berasa benci, berasa nak buat balok dengan siapa? Nah, di atas mereka-mereka yang berbuat maksiat. Sama juga bandingannya, bahawa ada baginya kekasih dan saudara yang mengasih ia akan mereka itu kerana Allah, dengan sebab berbuat taat itu.
sebagaimana Allah Ta'ala suruh kita kasih kepada saudara-saudara kita yang melakukan amal taat, begitulah juga dalam hati kita itu we kena ada perasaan benci, perasaan nak marah kepada orang-orang yang berlaku maksiat kerana Allah Ta'ala. Jangan we berasa kenal. Jadi masalah kita dari ni ni kenal kalau dia buat maksiat. Sebab apa? Seronok duk tengok dia buat maksiat tu, suka. Sedap. Jadi orang maksiat tu ada peminat pula. Puak tu kalau tak ada peminat, habis nak gong dia je. Sebab dia jadi gong tu, dia jadi mangok dia tu kerana kisah orang minat ke dia. Orang suka ke dia. Orang bertepuk tangan tengok ke dia. Dan kalau tak ada orang nak tengok ke dia, tak ada orang nak suka ke dia, habis. Dia benda tu, dia kata saya banding macam macam super beruk tu kan. Beruk tu kalau kita tak layan ke dia, habis lah dia. Nah, kita lalu tu, dia kocok kat lagi. Tu awak bodoh, awak tak tahu. Dia naik atas tu, dia kocok, kita paling. Paling kau lagi kocok. Kita jebeh dia. Kau jadi. Gitu juga awak maksiat. Lah, jangan pergi sokong dia. Jangan kenal dia. Habis hari dia je. Jadi, dalam masalah orang yang berlaku maksiat atas diri dia ni, dia kena ada al-burdu. Ada perasaan nak marah. Ada perasaan benci. Benci kerana apa? Benci kerana Allah Ta'ala. Bukan benci atas aing kejadian dia tu, aing kejadian dia tu. Kita nak benci. Benci kerana apa? Kerana di situ ada murka Tuhan. Jadi baik. Jadi Imam Ghazali buat kesimpulan bahawasanya diwajibkan kepada kita ada al-burdu fillah. Yang ni benci kerana Allah Ta'ala. Yang ni terjemah lagi, wajib atas seorang yang mukmin itu menseterui akan orang yang kafir dan orang yang berbuat maksiat dan benci akan dia kerana Allah Ta'ala. Jangan we ada berasa kenal. Nah, jangan duk sokong orang yang berlaku syirik, orang menyembah berhala, orang duk apa, jangan duk sokong dia. Ni duk pergi sokong syirik dia tu, duk pergi sokong berhala dia tu. Nah, dia buat hari-hari kebesaran dia, kita pergi pakak gi lomocak, pakak gi meroing. Sebab apa? Barang tu barang syirik yang melibatkan kekafiran, kekufuran. Apa pula dia kafir gi yang dia cukup lah, kita jangan pergi sokong lah. Nah, ada begitulah juga. Apa dia lagi? Orang yang berlaku maksiat. Jadi kita tanam perasaan dalam jiwa kita benci. Benci kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, wajib pula atas orang yang mukmin itu memperbuat sahabat akan orang yang soleh. Wajib atas diri seorang nama mukmin, dia kena buat sahabat, kena buat sahai, kena buat gu pada orang yang soleh. Soleh mana? Yang berbuat ibadah, yang takut akan Allah Ta'ala dan mengasih akan dia. Nada pada perasaan kasih ke dia tu kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu sekali sampainya ditegaskan kepada kita supaya berlaku dalam hati kita itu perasaan. Jangan ada benda-benda buat sekenal kau orang maksiat tu. Baik. Dan kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala wa yurwa. Nah. Wa yurwa anna Allah Ta'ala auha ila nabiyyin minal anbiya amma zuhduka fid dunya faqad ta'ajjalta ar-rahah wa amman qita'uha wa amman qita'uka ilayya
faqad ta'azzazta bi walakin hal adaita fi adwan hal walaita fiyya waliyya. Artinya dan meriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Allah Ta'ala bertitah kepada satu nabi. Ulama meriwayatkan Tuhan bertitah kepada satu nabi minal anbiya, daripada beberapa nabi dengan firmannya. Mana kata firman dia? Adapun zuhudmu di dalam dunia, yakni adapun bencimu akan dunia tu, maka sesungguhnya telah engkau segerakan dengan dia akan istirahahmu di dalam dunia. Dah, jadi seolah-olahnya perasaan benci ke dunia tu sedia dah dirimu di atas dunia tu satu istirahah. Jadi dengan makna mudak gelabu, kita hidup jadi tenang, kita hidup jadi rehat. Sebab apa? Dah ada az-zuhduka, yakni perasaan zuhud, perasaan tak nak kasih mana ke dunia ni, ambil bagian dunia ni sekadar-sekadar yang perlu untuk nak hidup je. Maka istirahah pada dunia, jadi kita hidup pun relax. Nah, jadi kalau orang yang tomo'oh sangat ke dunia, pelebih sangat ke dunia, hidup jadi tak ada rehat lah. Pasal apa? Duk meeting semua ni macam mana nak jadi banyak. Jadi hak kita hari ni, kita duk serabut waktu lah, ke mana kita nak jadi istirahat? Nak hidup jadi boleh relax, jadi senang sikit, nak lagu mana? Dia kata zuhduka fid dunia, mu kena zuhud pada dunia. Jadi dari ni kita boleh nak rehat ni, kita faham lah. Sebab apa? Banyak sangat dunia duduk dalam diri kita. Nah, kalau kerja tu kerja lagi, balik rumah ada lembu pulau. Lembu wayang itik. Nah, lepas tu buat kebun pun ada juga. Ada belaka, ada belaka sikit. Hari jemaah sepeda nak pergi cakuan, nak pergi yang. Nak pergi betul, nak getau. Jadi tak ada lama. Jadi tak ada istirahat. Sekurang-kurang keistimewaannya, kata Imam Ghazali, kalau kamu ada zuhud ni, kamu atas dunia ni istirahat dah. Main lelah tak ada nak menyawa ni. Tahu? Sepambunlah. Masalah juga makhluk ni, masalah besar. Dia nak orang ajar. Mandi-mandi menyepam-menyepam, pernah siapa? Kata madang dah lah kali ni. Perasaan kata, nak hambak, alah, malu. Ya orang. Orang duduk bang tu, sedap-sedap lagi. Kata dia nak mau balik ni. Hamba bagi dua dah ni. Telefon kata bila tu. Bagi dua dah, kata kan, patah. Sumbat habis dah kita. Tak tahu dua mana telefon, dua mana apa. Ambil baju, dah bakar baju ni. Ambil baju sakut bola kereta, pom, bakar tengah jalan. Makhluk ni satu-satu penyakit tu. Sebab tu orang-orang sufi dulu-dulu dia panggil, ada satu istilah dia panggil at-tafarrud anil khalqi. Dia pisah lari daripada makhluk. Makhluk hok gini jadi punah gitu. Nah, tapi tak apalah, kisahlah tu nak kabarnya. Dunia ni kalau dia masuk dalam diri kita jadi saru habis. Supaya buka hok gusuk ni. Jadi sumbak. Nah. Ha, jadi baik. Mujur kau maridang ngajar orang lain. Kau tidak lelah kau kita. Siapa? Dunia. Nah, dia tak nak nyawa kita. Jadi kata Imam Ghazali betul lah. Kalau ada amma zuhduka fid dunia faqad ta'ajjal tarrohah. Kesemewaan yang kamu boleh, Tuhan segera di atas diri kamu tu ada rehat. Dia tengok kawan-kawan kita kan. Kau zuhud banyak kan? Ada benda. Rehat je duduk kereta wasabih. Kau tak ada kerja? Kerja juga bebek kurang. Bebek kurang je. Sebab apa? Orang nak makan le nasi sepinggang je kata. Tak kisah. Jadi kita pun tengok deki tengok dia. Sebab apa? Rehat dia. Oh, hebat dia tau.
Orang boleh hak banyak, istirahat banyak ni dia hebat tau. Ni kita suku sembang ni, berjalan sama, berjalan katik, berlari katik, nak berok, tau tulis, nak keting, tau tulis. Jadi, susah habis. Jadi, tip yang paling mudah sekali, disegerakan balasan ke atas kamu, kalau kamu ada zuhud dalam masalah dunia ni, apa nama ni? Fa'ajjal tarrohah. Ta'ajjal tarrohah, disegera akan kamu itu, ada akan kerehatan di dalam kehidupan kita. Baik. Dan ada pun putusmu daripada dunia dengan berbuat amal ibadah. Dengan dunia ni kita kerak sikit, kita putus. Kenapa? Kerana nak buat amal ibadah. Maka sesungguhnya telah dapat kemuliaan engkau dengan daku. Tuhan kata, mu ni mulia dah sisi aku. Sebab apa? Mu putus dengan dunia aku, semata-matanya mu nak spare masa tu, nak buat amal ibadah dengan aku. Baik. Adakah engkau menseterui akan agamaku dengan seteruku? Tuhan tanya. Mu ni buat seteru tak? Dalam agamaku ni, dalam agama aku ni, mu ada tak dalam diri mu tu perasaan seteru? Seteru pada siapa? Akan seteruku. Akan seteru Tuhan. Jadi mu kena buat seteru dalam agama lah. Arti kata mu hidup dalam agama, kamu ada seteru. Kepada siapa? Kepada seteru kerana aku. Dan adalah engkau kasih dalam agamaku, akan kekasihku kerana ku. Jadi maudhu' kita ni ada dua perkara. Tuhan berperman kepada para anbiya' awak dulu-dulu. Awak nombor satu dia sebut, kalau kamu ada zuhud dalam masalah dunia ni, nah, ta'ajjal tarrohah. Tuhan beri segera kepada engkau tu kerehatan. Yang kedua, jikalau kamu putus hatimu tu kepada dunia kerana semata-mata nak beramal ibadah kepadaku, engkau akan berada didampingiku sebagai satu kemuliaan di sisiku. Yang ketiga, kena ada dalam dirimu ni, dalam erti kata mu hidup beragama tu, mu kena ada musuh. Siapa musuh tu? Yakni musuh-musuh aku. Nah, dan kamu bermusuh dengan dia tu tak ada kerana lain, kerana aku. Hari ni banyak musuh-musuh tu, eh? Nah, orang buat maksiat, orang deraka ke Tuhan. Banyak orang buat maksiat. Kalau tengok maksiat aku hari ni macam-macam hal lah. Ya, barisan puak-puak penyanyi, puak-puak pelakon, puak-puak yang suka menonjolkan diri dia tu. Dan dengan mendedahkan auraknya, dengan seksinya, dengan apanya, dengan macam-macam tu, puak-puak deraka ke Tuhan belaka tu. Jadi waktu kata Allah Taala, kamu kena berseteru dengan dia kerana apa? Kerana ia adalah seteruku, dan kamu berseteru dengan dia tu bukan kisah lain. Dia tak kenal ke orang tu, kira orang tu katok ayang dia. Nah, asal dia tu orang manusia, cik natang tak pakai tu pangah hudup. Dia nak maruh kerana kilai. Jangan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan kamu kena berbaik, kamu kena kasih kepada seseorang tu. Orang tu adalah orang yang menjadi kekasih aku. Kamu kena kasih ke dia kerana aku juga. Perintah ni adalah dititah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi hak dulu. Baik, eh. Orang masyarakat yang awak sekenang, eh. Kenang ke dia tu sokong dia lah. Banyaklah puak-puak masyarakat tu. Kalau TV tu kan banyaklah. Puak-puak pelakon, puak-puak apa tu.
Dia balik rumah kan apa yo anak kita duk pakak tengok terengok. Cih kata menatan ni. Mu tengok apa-apa setan deh. Mak kata. Jangan dibuka. Ha dah. Ha kena we ada gitu. Jangan tahu TV now. Ada hak sengah tu dia terlalu apa agresif tu. Ambil TV hatu ni umur dia apa. Dia kita ada jongkok. Mana kita kena kapur kalau kita ni natan ni, setan ni. Ni musuh Tuhan ni. Jangan duk kelih, jangan duk tengok. Kena kapur gitu. Ambo rasa dah 60 kali je dak tengok-tengok. Ha budak-budak ayah aku dak wei, ayah aku beci. Kan balik ayah kan sakit saja. Ha, ni ayah balik sakut serban duk cegah. Ayah dak tengok. Ayah bila-bila nak pergi dapur kelih, lamanya duk cegak tu. Ini buat tanya anak, dah tu apa benda tu? Dia kata, oh, ngebini-bini pakak tengok sinetron dia panggil. Tahu, drama tu, drama Korea. Drama Filipin. Telenovela dia panggil. Macam-macam lah. Oh, waktu siri siapa beratus-ratus oh. Siapa beratus-ratus siri yak tu saja. Dah. Ha oh, suri-suri rumah kau dak terlucu hak tu. Kau 2.5 kau ada. Pak leh. Nak tahu putusan hak kemarin. Hero jadi guana. Batu heroin makan racun guana mati kedok. Kadok kelih cakap anggung. Dah. Batu Hindustan lagi apa lagi. Hindustan dia kocok saja tu pun nak jatuh dah. Bagi yang kocok. Hak tina kan. Hak kocok, hak guling. 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 Hak kelih. Ini ada satu cerita. Saya nak rakyat bahaya tak bahaya cerita Hindustan. Saya nak macam mana nak. Dia repuan dia tu baik repuan kita. Kalau tarikh hari cerita Nustan kok habis kederah yang buka ke TV. Anak dia dingin-ding je. Saya berasa dalam tapi kita dah masuk akal benda ni. Cuma saya nak kabur. Saya ingat masa tu saya dah bersuk dalam tiga tahun masa budak tu. Tiga tahun ke empat tahun. Dia buka cerita Nustan dia guling. Dia tanya mak dia. Dia kata, mah, mai. Apa yang kata kita tengok cerita ni, dia kata, gua tu kita jadi kerah, ya tu. Cismung ni, dia kata, pandai sangat. Anak, dia kata, budak 3 tahun. Itu budak masuk akal. Dia menang sabuh lah dia punya pengaruh tu jadi hebat tu. Padahal budak tu kan, 3 tahun. Dia ada rasa, dah kalau hak suasan ni tengok. Ha. Jadi semua tu ahli-ahli maksiat belaka. Dah. Ahli-ahli hak neraka ke Tuhan. Ni ada pakat sokong lah. Eh. Dah. Ni ada orang baca hadis turut lagu Hindustan ada kau. Baca belik-belik ustaz. Dia baca hadis turut lagu Hindustan. Lagu Hindustan tu kau duk golek ke ni? Ni apa? Baca hadis ikut betul baca hadis. Macam kita baca hadis. Baca hadis buat lagu Hindustan. Bertanya dah seorang tok guru, dak wani nak jawab. Kata lagu mana Ustaz Allah? Cuba beri. Kan lagu Hindustan kan? Kau duk guling duk apa tu? Jadi buat pada kerajaan tengok, Ustaz tu yang ingat lirik tu. Bila dia ingat lirik tu dia baca hadis. Dia turut lagu Hindustan. Sedangkan hadis-hadis ni barang belia. Majlis-majlis hadis, ulama-ulama baca dia bubuh tu bakhur. Ni wangi-wangi, kena bakar minyak wangi apa subuh hormat hadis. Ni apa benda tak kena ya jadi masalah ambil orang hok buat maksiat anu baca hadis. Turut lirik. Kono-kono nak mikak orang suruh dengar. Saya rasa ada satu something lah. Ada satu benda tak kena. Saya cuba bawa benda ni. Saya tanya ke orang-orang alim. Orang alim hot learning lah. Tapi tak berani nak jawab. Baca-baca jawab dengan ikhlas tu. Boleh ke tak? Kau nak aku?
Amu rasa macam awak nganyi gitu ke hadis. Baca hadis, ambil ambil lirik lagu Elikat. Kan Elikat, Elikat tu kan tahu Elikat kan? Tak payah baca biasalah. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa jadi tak sedap kau kan tak mari ngajar? Nah. An Abi Sa'idil an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ai wak lagulah, wak apa? Macam-macam hal. Sedangkan buat-buat tu ahli maksiat. Perintah daripada Allah Ta'ala kena ada perasaan benci. Kasih lagu mana? Habib ilainal iman. Kena ada perasaan kasih kepada iman. Wakarih ilaina, dan beri perasaan benci lah kepada kami ini. Al-kufra wal-fusuqa wal-aisyan. Nak kikih perasaan dalam hati tu, nak tahu perasaannya, nak wi terlekat dalam jiwa kita perasaan benci, perasaan nak marah, perasaan menguak pada orang maksiat. Sebab maksiat-maksiat tu satu benda yang terlekat sangat dengan nafsu, suka sangat dengan nafsu. Jadi dah bila kadang-kadang kita dah jadi satu. Hari ni saya nak khabar ke tuan-tuan, jadi satu fenomena, satu trend. Dah nak cerita agama kena ajak orang beribu. Trend lah ni, trend akhir zaman. Nak cerita agama ni kena ajak orang beribu. Kena ajak orang galak, kena ajak orang suka. Jadi carilah alternatif mana nak suruh jadi orang jadi suku. Nak suruh orang panggil populariti kita naik. Sebab tu Ustaz Jamal dia tak ada populariti. Sebab saya tak pandai nyanyi. tak pandai buat. Kalau kita ikut Tok Guru kita baca kitab gitu, kita baca begitu je lah. Kita ambil daripada Tok Guru kita, Tok Guru kita, begitu-begitulah. Tak pandai nak nyanyi-nyanyi nak apa, tak pandai. Jadi baik. Sambungan daripada kita tadi, bahawasanya berkenaan dengan perkara-perkara maksiat tu, kita kena ada dalam hati kita perasaan benci. Sebab itu satu perintah daripada Allah kepada anbiya yang dulu-dulu. Baik. Dan kata Sayyidina Isa alaihissalam, tahabbabu ila Allah bi bughdi ahli al-ma'asi wa taqarrabu ila Allah bittaba'udi minhum wal tamisu ridallah bi sukhtihim qalu ya ruhullah faman nujalisu qalu jalisu man tudzakkirukumullah ru'yatahu wa man yazidu fi amalikum kalamuhu wa man yuraghibukum fil akhirati amalu. Artinya, berkasih-kasihan kamu kepada Allah Ta'ala dengan benci akan orang-orang ahli ma'asi. Jadinya mung sama puak-puak mung ni kena ada perasaan berkasih-kasih. Maksudnya mung sama puak-puak mung ni kena bersatu, kena menjalinkan hubungan yang begitu rapat dah kepada Allah Ta'ala. Kata berkasih-kasih tadi dengan membenci akan orang yang ahli ma'asi. Jadi buat-buat kita ni, kita kata kalau pakak berkasih-kasih selama kita ni, kerana apa? Kerana tujuan di atas dasarnya untuk membenci benda-benda maksiat. Dah
Maka tak kala tu, kalau kita nak buat tindakan, nak buat sesuatu apa-apa pun, ia mudah jadi. Sebab apa? Kita ni ada perasaan berkasih-kasihan. Kalau kita tu ada orang main padang tu contohnya tau. Dok kita suti masjid ni ada perasaan berkasih-kasihan. Pahamaya maghrib tu imam pun wis salam. Lepas isyak kan lagi ada orang nak main di padang bangun peradung tu contohnya deh. Dia panggil adik Wani. Lepas tu Rosalinda. Ramalah hok dari-dari nu lek sian tu. Dok tepuk yang petang tadi lagi guna. Assalamualaikum tu imam kata. Jadi nahnu al-hubbu fillah, kami ini berkasih-kasih kerana Allah. Nah, maka demi berkasih-kasih kerana Allah, sudah sembahyang sunat kan pakat tubik belaka dah. Nah, orang tanya dah nak kuana tu imam? Tu kita pergi padang, tu kita pergi Perambak balik belakalah. Rosalinda, dok Rosalinda, adik Wani, dok adik Wani, kita hambak habis licin malam ni. Dok kalau sutis sejik ni pakat pergi. Sebab apa? Di buat kita ada al-hubbu fillah, kasih sayang kepada Allah Taala. Pakai balik buat tu. Ramah ni, ramah mana ni? Kat 200 ni. Dari peminat baru 170 orang baru. Hamba rasa tu mau lari. Jadi Allah SWT berfirman kepada Nabi Isa, kamu semua kena ada perasaan berkasih-kasih kepada Allah Taala. Ni seorang je bunyi, datang tu mari main je lah. Walaisnya, tak ada kata apa. Tak payah buat, tak payah kalung-kalung tahik eh. Dia kata bakal balik apa ni pada soh main. Saya kata tak soh main. Gua penganjur dia kata siapa dia yang larang-larang saya main. Ni buat jemaah masjid di Bangor berada. Dah kita ada surat, mai orang mari surat. Dia pun tunjuk surat. Kita ambil surat tu berang. Mu balik. Pak Su kata balik. Balik ayah awak dia. Ni kita dalam masalah memerangi maksiat, kita tak bersatu. Nah, kalau kita bersatu molek bandar mana-mana kita gila ni mana utibah baliklah. Balik. Dia kata siapa dia? Oh, tubik bonzer kan? Dia panggil bonzer. Dia buat-buat maksiat, dia ada hokus kasing. Cicing ada nang eh. Nanti ke? Ibu jari ada lagi cicing. Eh? No. Pakai banger besar ni, banger. Tubik dia tengok, mana? Kata balik lah, balik. Dah, dengan bonzer-bonzer tu kita tolong. Jadi seorang nak kagak apa? Kita ramah. Yang kita jadi masalah hari ni, tidak ada al-hubbu fillah. Tidak ada kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah nak memerangi benda-benda jahat. Nah, kedai karaoke, kedai tempat tatu apa semua tu bukan payah pun. Tak payah-payah, pandai buat berapa 5-6 orang. Tutup ayah awak dia. Tutup. Pakai tutup. Nah, kita nak arak ke buat-buat tu dapat jalan. Buat-buat tu ya sokong boleh lah. Nah, jadi baik. Jadi kita balik semula kepada kita ni. Berkasih-kasih kamu kepada Allah dengan benci orang yang ahli mahasi, ahli maksiat. Dan tuntuk dan hampirkan diri kamu kepada Allah dengan menjauhkan mereka itu. Maksudnya, bila kita menjauhi akan puak-puak maksiat ni, secara automatik kita dengan Tuhan ni jadi dekat. Dah. Ha. Dan tuntuk oleh kamu akan redha Allah akan dengan membenci mereka itu. Jadi kalau kita benci ke puak-puak ni, kita berada dalam redha Tuhan. Mereka maka berkata mereka yang dikhitab oleh Nabi Isa AS itu. Orang yang di, maksudnya bila Nabi Isa bercakap, jadi hak depan Nabi Isa tu tanya. Dia kata hai ruhullah. Isa ni digelar akan dia dengan ruh Allah.
Dia kata hai ruhullah, maka siapa yang kami duduk bertaulan dengan dia, siapa dia ni kita nak pergi bersaing dengan dia ni, siapa dia? Maka sabda Nabi Isa alaihissalam, duduk kamu bertaulan akan seseorang yang mengingatkan kamu dengan Allah oleh melihat akan dia. Nah, dan duduk kamu bertaulan akan seorang yang menambahi dalam amal kamu oleh perkataannya. Dia kata mu kena cari satu orang, orang tu dia akan boleh peringat kamu. Bila? Bila dia tengok mu. Dia tengok kita berjalan kacau, dia tengok kita berjalan tak betul, dia tolong peringat. Kemudian mu kena bersaing pula seseorang yang boleh menambah akan amal kamu oleh perkataannya. Dengan sebab dia bercakap, dengan sebab dia beritahu, kita pun mari rasa insah. Mari rasa sedar diri, mari rasa banyak dosa, mari perasaan kurang amalan. Maka orang ni bila dia bertutur, kita berasa nak buat amal. Mungkin jawab gitulah. Nah. Dan duduk oleh kamu bertaulan, yakni berkawan akan seseorang yang menggemarkan kamu di dalam akhirat oleh amalannya. Jadi boleh bersaing dengan dia, jadi kita berasa minat akhirat. Kita bersaing dengan dia minat berasa nak belajar. Bersaing dengan dia minat berasa nak tambah akan amal. Nah. Kemudian kata Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, wallahi law sumtun nahara la uftiruhu wa qumtul laila la anamuhu wa anfaqtu mali 'ilqan 'ilqan fi sabilillah amutu yawma amutu wa laysa fi qalbi hubbun li ahli ta'atillah wa bughdun li ahli ma'siyatillah ma nafa'ani dhalika syai'a. Artinya, demi Allah, jika aku puasa sehari-hari, tiada aku berbuka-buka. Maksudnya kata Sayyidina Abdullah Ibn Umar, seandainya kalau aku puasa tiap-tiap hari dan aku tak buka-buka, maknanya puasa sama-sama dah. Dan jika aku berdiri semalam-malam dengan berbuat amal ibadah, tiada aku tidur-tidur. Mana direct tiap-tiap malam tak tidur, ibadah sama-sama sepanjang masa. Dan jika aku belanjakan akan hartaku yang baik-baik, kemudian yang baik di dalam, yang baik-baik dalam sabilillah. Jadi harta aku ni harta hok molek-molek saja, aku belanja di jalan yang baik juga, yakni jalan fi sabilillah. Jadi Sayyidina Abdullah Ibn Umar dia sebut atas tiga perkara. Seandainya berlaku atas diri dia, satu, dia puasa siapa tak buka-buka. Yang kedua, dia semayang malam siapa tak tidur-tidur. Yang ketiga, dia ada harta yang baik-baik, dia perhabis semua harta benda dia jalan pada jalan fisabilillah. Tiga perkara. Maka aku mati pada ketika hari matiku. Dia pun satu hari kata dia mati, dan pada hari dia mati tu, padahal tiada ada di dalam hatiku perasaan kasih bagi orang yang buat taat akan Allah. Nah. Dan tiada matiku benci bagi orang yang berbuat maksiat akan Allah. Nescaya tiada memberi manfaat akan daku oleh sesuatu daripada demikian. Oh, tengok soal. Betapa beratnya tugasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hak nombor satu, al-hubbu fillah. Yakni hidup berkasih sayang sesama kita kerana Allah. Dan betapa hebatnya kemurkaan Tuhan jikalau kita hidup di atas dunia hari ini tidak ada sedikit pun perasaan benci kepada ahli maksiat. Kita tanya hati kita ke mana nombor. Cuba tanya hati kita.
Ada tak perasaan tu? Dan kita sendiri yang jawab. Pas pula kita ukur dengan amalan kita. Boleh dah amalan kita sebagaimana yang Sayyidina Abdullah Ibn Umar sebut. Nampak berasa amalan jauh sekali. Puasa tu wujud puasa Ramadan. Tak puasa 10 Muharram pun tak puasa-puasa. Tak puasa 10 Muharram. Itu hak sunat hak lebih-lebih. Isna kami hati puasa nak puasa. Saya telefon ya. Gim minum air. Kata jana. Au habis. Hak puasa. Hak maya malah. Muncul mari kat ngajar je semayang jemaah. Ada kalau tak mari kat ngajar. Mayang pun kat lepas tak boleh bau. Kilah kat ni. Kebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baca-baca ketok dua bau semua. Tu semayang. Mana tu kita ukur amal ibadat kita. Lepas tu nasabah memperhabiskan harta di jalan Allah. Ada tak seria sehari? Masa banyak seria sehari. Rutin kita seria sehari. Kacau. Jumpa jarang-jarang. Mami tak derma eh. Derma eh waktu baik. Tu puas kira. Nak becek buang mana hak singgit. Kau senjoh begitu. Lepas tak takut senjoh hak lima riyal. Dah. Lepas tu amalan kita. Jadinya kalaulah dalam hati padok berasa kasih kepada ahlu ta'at. Ni dengan ahlu ta'at buat baloh. Buat baloh dengan ustaz-ustaz, buat baloh dengan tuk guru. Tuk guru ni tak betul, ustaz ni tak betul, ustaz ni tak kena, aku je kena. Orang lain tak pakar belaka. Auk dah situ. Nah. Padahal sebutlah hadis kelebihan ahlul ilmi itu laukana bimas'alatin wahidin. Jikalau dia menyebut dengan satu masalah agama afdalu min alfi raka'atin. Dia telah melakukan satu amalan yang lebih daripada dia sembahyang 1000 rakaat. Tu Nabi kata walau bimas'alati wahidin, jikalau masalah yang satu ni untuk lebar kita buat balau. Untuk lebar ni tak kena, untuk lebar ni tak betul. Hak ni tak sapa ke Tuhan, hak ni tak sapa ke Tuhan, aku je sapa ke Tuhan. Nah, buat balau, buat pisah balau. Lepas tu dalam hati kita ada tak perasaan benci kepada orang melakukan maksiat? Nah. Itu tanggungjawab diri ya. Jawab sendiri. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kalaulah aku ni sehari-hari aku puasa aku tak buka-buka. Kalau aku lah semayang-semayang ni tak berhenti-henti sampai dak tidur. Kalaulah harta aku ni semua aku perhabis jalan fisabilillah, tapi aku mati satu hari tu yang mana hak tolah kebetulan hari dia mati tu tak ada perasaan kasih kepada orang yang berlaku taat dan tidak ada perasaan benci kepada orang yang buat maksiat. Dia kata mati aku saja. Tu Sayyidina Abdullah Ibn Umar. Oh, mati kita jadi warna wallahu alam. Jadi sahabatlah bila kita dengar kita ni kita pun mari perasaan babah banyak kita ni. Jadi tersasar lari jauh dok. Kita rasa kena dengan ada-ada kita boleh sembahyang 5 waktu. Lepas tu depan kita ikutlah kenapa nak menitah. Orang awak maksiat ke orang awak apa awak tak tahu. Kadang-kadang rumah dia maksiat. Anak tobek pergi pasar malam, pasar minggu, pakai seluar ketak, baju ketak. Tak heran. Ayah awak tak tahu. Lepas tu adalah rumah sendiri. Ya, pakai tudung macam tak pakai tudung.
pakai baju ke sepuluh tak ada baju pakai seluar baik. Dia learning train pakai tudung nak kabar. Pakai seluar ketak, pakai baju ketak, pakai tudung. Tudung tiga tikak. Macam sarang lebah duduk sini, tiga tikak. Ni ada keduk pula lilit birah ni. Sikak je bobo nak nampak dagu. Ayah duk kelih je ngemuk, jangan anak aku ya tu comel tu. Punggung besar. Ayah pula. Dah ayah suka tu, dia tak marah. Mak tengok boleh tahan tu body anak aku ya tu. Gi apa semalam tu ni kata mana tahu kok kenal Yusuf Saleh. Gi. Ya, tu hok dalam rumah, hok luar rumah pula. Baik. Kemudian maka berkatalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahallahu taala, wa hadhi isharatun anna mujarradu dhalika min ghairi muwafaqatin fi ba'dil a'mal aw kullaha la yanfa'. Nah. Artinya perkataan Sayyidina Hasan ini, qala al-muallif rahimahullah, dan berkata Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, ya bena Adam, la yaghurrannaka qawlu man yaqul al-mar'u ma'a ahabbah fa innaka lan talhaqul abrara illa idza amilta bi'amalihim fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Artinya, hai anak Adam, kata Sayyidina Hasan, jangan memperdaya akan dikau oleh perkataan orang yang berkata. Mu jangan mudah tertipu, jangan mudah termakan dengan satu orang yang dia kata lagu mana. Nah, dia kata seseorang itu seperti orang yang dikasihinya. Kerana bahawasanya engkau tiada dapat akan martabat orang yang abrar. Muntah akan siapa perikat orang-orang yang abrar. Mana orang yang abrar? Yakni orang-orang yang berbuat kebajikan itu. Melainkan apabila engkau amalkan dengan amal mereka itu. Mu jangan sebut je orang ni baik, orang ni juru, orang ni cermin. Mu jangan sebut. Melainkan kamu akan berada serta dengan mereka itu jikalau kamu beramal dengan apa hak yang dia buat. Maka kerana Yahudi dan Nasara, lalu Sayyidina Hasan kata dia tuju ke orang Yahudi, tuju ke orang Nasara. Dia kata lagu mana orang Yahudi ni, orang Nasara ni kasih mereka itu akan Nabi mereka itu. Dia kasih. Padahal tiada mereka itu serta dengan Nabi mereka itu. Orang Nasara kasih ke Nabi Isa, tapi tak tahu ajaran Isa. Orang Yahudi kasih kepada Nabi Musa, kasih kepada Nabi Ishak, kasih kepada Nabi-Nabi mereka, tapi tak ikut. Jadi kita nak kata al-hubbu ma'aman ahabba. Seorang tu dia berserta dengan orang yang dia kasih. Maksudnya contoh kita kata kasih kepada Rasulullah. Adakah kita boleh bersama-sama dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti? Tak boleh. Sebab apa? Tanda kasih tu kata Sayyidina Hasan, mu kena ikut dia. Kita kata kita kasih Nabi, maka kita kena turut Nabi. Barulah masuk dalam arti kata al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dia akan berserta dengan orang yang dia kasih. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, kemudian maka berkata al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Jadi kita berhenti setakat itulah untuk malam ini. Wallahu a'lam.